Assalamualaikum, pasti banyak yang sudah kangen sama aku kan? Duh, aku kasih rapi dulu ya. Gimana kabarnya teman-teman? Pasti semuanya aman-aman kan? Aku dari kemarin itu meler. Jujur aku tuh dari Bandung. Terus pas pulang oleh-olehnya meler karena memang dingin banget di Bandung ya. Berhubung aku sudah ada di sini, jadi seperti biasa aku bakal sharing ke kalian hal-hal seputar Pak Sutri yang sangat luar biasa. Buat kalian penasaran, langsung simak videonya sampai habis, oke? Jangan lupa join live ya, klik link yang ada di deskripsi aku kalau kalian mau streaming bareng aku, oke? Pokoknya kalian bisa saksiin aku live streaming di sana. Caranya tinggal klik link yang ada di deskripsi aku yang tulisannya https://bit.ly ya. Download dulu aplikasinya bagi yang belum. Oke, jadi dari kemarin itu aku tuh mau kasih tahu ke kalian kalau sebenarnya kepuasan dari perempuan itu banyak banget. Tapi yang jadi masalahnya kan kadang cewek itu mut-mutan ya. Kadang waktu ini enak banget, terus waktu yang sesudahnya gak enak, biasa aja, atau gak besoknya gak enak, atau besoknya lagi lebih enak lagi dari sebelumnya gitu ya. Tapi ada waktunya kalau cewek bener-bener lagi kepingin banget, stop, jangan sampai kalian tolak. Karena kalau wanita udah kepingin banget yang seperti itu, pasti ujung-ujungnya pengennya dicolok. Pokoknya intinya dicolok aja bang, maksudnya kayak ya udah pokoknya dimain-main gitu, yang pokoknya keluar masuk aja intinya. Pokoknya nggak perlu banyak foreplay, pokoknya dimasukin aja. Itu bikin dari si pihak wanita itu benar-benar ketagihan karena saking enaknya. Karena jujur aja wanita itu beda rasa. Kalau seandainya lagi kepingin banget, rasanya itu tambah nikmat. Pokoknya kayak gitulah. Tapi kalau lagi nggak mau, biar mau abang pakai gaya macam apapun, kalau memang lagi kita sebagai wanita kurang mood ya rasanya be aja. Maksudnya dalam arti be aja itu enak juga, cuman nggak seenak lagi kepengen. Ribuh ya, ribet gitu ya. Cuman memang begitu kenikmatan wanita yang susah ditebak gitu. Mungkin sama juga kalau laki-laki, kalau lagi kepingin banget, aduh kepingin banget, pengennya tuh kayak ya main gitu ya, colokan lama-lama gitu ya. Cuman kalau lagi nggak mood ya pengennya ya udah keluar aja selesai. Tapi kalau laki-laki nggak sih, kalau yang penting udah masuk itu yang penting tahan lama aja, bisa menahan adanya muncratan itu kuat deh lama-lama, iya kan? Begitu. Tapi sebenarnya sih aku mau kasih tahu aja kalau wanita lagi kepingin yang seperti itu, upayakan posisinya yang paling wanita suka. Jujur sebenarnya wanita itu bukan yang paling disuka ya, tapi yang paling berasa dari posisi yang lain. Posisi yang paling berasa itu adalah posisi dog style. Jadi posisinya itu ya kalian tau lah, yang menghadap gini terus colok dari belakang, aduh terlipat-lipat begitu ya. Tapi ada juga yang paling terasa ketika lagi posisi wanita itu di bawah, laki-lakinya di atas, jadi posisi biasa aja. Cuman kalau dari awal sudah wood atau enggak helikopter, orang bilang itu sebenarnya posisi yang ganjil menurut aku. Tapi banyak juga orang suka, tapi bukan berarti suka itu langsung terus-terusan seperti itu ya. Karena wanita cenderung lebih suka dimainin dibandingkan mainin. Paham kan? Gitu ya, Bang. Jadi seperti itu aja. Kalau kalian mau tambah sharing-sharing suka hal kayak gini atau enggak join live khusus 21 plus, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi yang tulisannya https://bit.ly ya. Jangan lupa follow semua akun aku di sosial media ya. Bye bye, aku Caca Irsa. Jangan lupa kalau kalian suka like, jangan lupa di subscribe bagi yang baru gabung, dan jangan lupa kiss dulu. Bye, panas banget.